Kira-kira 100 peniaga pasar malam dikejutkan dengan kejadian ribut sehingga hampir semua khemah mereka rosak teruk. Angin kencang beserta hujan lebat yang melanda pasar malam Teluk Emas Melaka malam tadi turut menyebabkan 3 peniaga cedera. Salah seorang mangsa, Muhammad Zahar Ahmad, berkata dalam kejadian yang bermula jam 9.30 malam itu, dia bersama peniaga lain sedang sibuk mengemas peniagaan masing-masing. Masa tu tengah mengemas. Lepas tu tak lama kemudian tu saya dah separuh lah. Akhirnya bila dah separuh tu saya tengok angin dah lain macam. Dia macam kepala angin lah kan. Bila, tak ada. Kepala angin tu kiranya slow sikit. Lepas tu first saya tampak kemah kat sebelah sana tu. Dah terangkat macam bergoyang lah. Bila goyang dah pecah. Bila pecah, sana pecah, sini pecah. Satu kemah dah tercampak ke depan rakan niaga saya. Saya nampak betul-betul rakan niaga saya kat situ. Saya pun dah terterap. Saya tengok lebih kurang 20 meter lah. Kemah tu naik atas? Haa, naik atas. Oh, angin daripada laut tu turun kat sini. Turun ke angin berat lah. Daripada ke pasar malam Teluk Mas ni. Satu hujan lah. Serta hujan dengan angin ribut sekali. Habis kemah-kemah semua. Kawan tengok ke kemah sebelah sana tu. Cuma kemah-kemah. Pecah-pecah habis semua. Ada yang pecah-pecah kepala semua ada kan. Ada 2-3 orang ada lagi tu. Angin kencang itu turut menyaksikan pengunjung turut membantu memegang kemah yang hampir terbang selain ke semua barang jualan bertaburan. Jumlah kerugian sedang dikumpul pihak berkuasa untuk tindakan lanjut.